Telah setahun ibu meninggalkan kami. Sejak kehilangan ibu, ayahlah tempat aku bergantung. Ayahlah tempat aku bermanja. Ayahlah tempat aku mengadu segala kesulitan. Sejak kehilangan ibu, ayah banyak bermurah. Makan dan minumnya pun tidak terurus. Mungkin kerana asyik teringat ke arwah ibu. Suatu hari, ayah jatuh sakit. Namun, ayah selalu berpesan, jaga diri, selalu ke sekolah. Dan ayah mahu aku menjadi seorang yang berguna. Manakan mungkin aku biarkan ayahku terlantar sakit dan tanpa segala punca pendapatan untuk menyara hidup kami berdua. Ya Allah, sembuhkan ayah. Aku tidak ada lagi tempat bergantung selain ayah. Ya Allah, jangan ambil ayahku. Aku sudah tidak punya sesiapa lagi di dunia ini. Hanya ayahku seorang. Aku bertekad untuk berusaha menyembuhkan ayahku. Tetapi aku tidak punya wang. Namun apalah sangat dengan kudratku yang kecil ini. Apalah yang mampu aku lakukan. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Kepadamu lah aku bergantung harap. Suatu hari, seperti biasa aku bersiap untuk ke sekolah. Aku mencium dahi ayahku yang sedang tidur. Dari keruh wajahnya tersirat kesakitan yang dialami. Aku bertekad untuk lakukan sesuatu bermula hari ini. Dan sejak itu, aku dah mula ponteng sekolah. Maafkan aku, ayah. Aku lakukan ini kerana aku tidak mahu melihat ayah derita selamanya. Aku berjumpa Makcik Estah dan dia memberikan aku peluang untuk aku mencari wang dengan menjaja kuih. Dari hasil jualan kuih Makcik Estah, dapat juga aku mengumpul wang. Hari ke hari, ayah nampak aku ke sekolah. Namun, sebenarnya aku pergi menjual kuih dan berusaha mengumpul sebanyak mungkin wang untuk membeli ubat dan merawat ayahku. Suatu hari, semasa aku menjual kuih, aku telah diraga oleh seorang penagi ladang. Dia merampas duit hasil jualan kuih dan memukul aku hingga jatuh. Habis semua kuih bertaburan di atas tanah. Dengan kesakitan, aku cuba bangun. Aku mengutip semua kuih di atas tanah. Menangis aku, ya Allah, semua kuih dah rosak, semua wang dah dicuri. Apanya aku akan jawab dengan Makcik Esah? Ya Allah, berat sungguh dugaan ini. Ya Allah, jika nyawaku tukar gantinya dengan ayahku, ambillah aku. Sihatkanlah ayahku. Berikan aku peluang untuk berbakti kepadanya. Sebagaimana ayahku memberi peluang untuk aku hidup di dunia ini. Berilah kasih sayangmu kepada ayahku. Sebagaimana dia memberikan kasih sayangnya kepadaku. Hmm.
muncullah Makcik Esah memahami dan tidak memarahi aku. Dan aku dapat meneruskan lagi menjual kuih Makcik Esah. Suatu hari, aku dikenalkan oleh Makcik Esah kepada seorang penjual ubat. Lepas mendengar ubat itu mampu mengubat sakit ayahku, aku terus pulang ke rumah dan mengambil semua wang simpanan aku. Alhamdulillah, simpananku cukup untuk membeli ubat itu. Ya Allah, aku bersyukur tercapai juga hasratku untuk membeli ubat untuk ayahku. Sesungguhnya, Engkau Maha Penyayang, Ya Allah. Dari hari ke hari, aku yang menyuapkan ubat itu kepada ayahku setiap kali selepas makan. Mujurlah arwah ibu sempat mengajarku memasak. Dapat juga aku memasak untuk ayahku setiap hari. Selepas seminggu, semasa aku pulang dari sekolah, aku dikejutkan oleh sesuatu yang aku tak terduga. Kenapa ada ramai orang di rumahku? Ya Allah, ayah, ayah, ayah! Eh, kenapa sayang ayah nangis ni? Ayah kan dah sihat. Tak apalah ayah. Jom balik. Anak ayah kenangkan kisah lama, ya. Tak ada apalah ayah. Mira okey je. Kalau macam tu, kita balik ya sayang. Jom. Balik nanti. Sayang mandi. Lepas tu kita pergi makan sama-sama, ya. Okey.